Arandel telah berpulang. Raja dan Ratu Kerajaan Arandel pada Sabtu dini hari pukul 3 pagi akan diadakan penobatan Ratu baru, yaitu Ratu Elsa, pada pukul 8 pagi. Putri Ana ada rencana apa? Menunggu kakak saja deh nantinya. Iya. Kalau Dede, Putri Ana cantik juga hari ini. Terima kasih pangeran. Mungkin saya pergi dulu ya nih. Saya bertemu dengan teman-teman lain juga. Iya. Nanti lagi mungkin kita bisa berbincang lagi. Saya mungkin ada sekitar 2 minggu lagi lah di kerajaan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, pangeran. Halo Hans. Duh, gak ada ucapan ya? Oh, bisa bertemu anak tadi ya? Tadi kan ada umur 20 sebenar. Kau bisa jadi calon raja berikutnya? Calon raja? Tidak. Saya izinkan anda datang ke bertamu dan mungkin membantu sedikit jika diperlukan. Tapi jika terjadi sesuatu yang buruk, kamu bisa jadi raja selanjutnya. Tapi kan sekarang baru ada ratu yang baru ini, Ratu Elsa. Kerajaan ini baru mengalami kesedihan juga kan dengan meninggalnya Raja Nanaku. Jadi saya rasa mungkin kerajaan ini butuh seorang ratu juga. Kan? Saya pergi dulu ya, ada urusan. Oke.
Sri Anda. Bisa bisa berbincang sebentar? Sini Sri. Aku obatin dulu ya. Ini aku bawa obat kok. Nih, mau sempat lu. Makasih ya. Gimana udah mendingan kan? Udah sih, udah enggak kerasa lagi. Kamu ngapain sendirian di hutan kayak gini? Aku cari kakak aku, dia ke atas gunung. Oh iya, kakak. Ke atas gunung sana. Sendirian. Mau aku temenin enggak? Enggak apa-apa. Daripada sendirian nanti kalau jatuh lagi gimana? Gak apa beneran. Gak apa-apa. Ayo, makasih banyak ya. Yuk. Oh iya, aku Kristof. Ayo, kita jalan ke atas ya. Thank you.
Nanti aku akan menyakiti ibu lagi. Pergi. Aku tuh mohon sama kamu. Gak bisa. Pergi. Kamu tetap kakak aku. Enggak. Kamu lebih tinggalkan aku sendiri di sini. Pergi. Pergi. Kamu kenapa? Tolong! Tolong! Mama kami! Siapa ini? Oh. Ini Ana! Ana? Ana dari Arendelle? Iya! Kumaha tuh? Kenapa sih Ana ini lagi? Sedang sakit dia. Elsa kembali menyerang dia. Elsa? Waktu dia kecil dia. Aku jadi ingat. Iya. Setelah aku pertama bertemu dengan Ana dulu, aku telah menemukan sebuah obat untuk penyakit ini. Dan itu adalah cinta sejati. Jadi Ana, kamu harus menemukan cinta sejati kamu. Cinta sejati? Untuk menemukan kamu dari penyakit ini, ya benar. Hans, ayo, ayo kita kembali ke Arendelle, ayo, okay, ayo, ayo kita ketemu Hans. Kristoff, Olaf, makasih ya. Ana, Ana, kamu dari mana saja, Ana? Hans, kamu dari mana saja? Aku, dengerin aku, please, dengerin aku. Ya. Jadi, tadi aku udah ketemu Elsa, tapi Elsanya nggak mau turun dan Elsanya marah sampai dia ngenain kekuatannya ke hati aku. Perempuan itu. Hans, dengerin aku lagi. Jadi aku sekarang sakit, aku udah mau mati dan aku tadi udah ngomong sama Troll dan katanya Troll. Cinta sejati yang bisa nyembuhin aku. Cinta sejati? Iya, dan aku yakin banget itu kamu. Please. Kamu yakin itu aku? Iya, iya, please nikahin aku sekarang. Nanti dulu ya, kamu lelah nih, kamu lelah. Mari aku bawa dulu aja ke ruangan ya. Siap dulu. Hati-hati, hati-hati. Awas. Awas, duduk. Duduk dulu ya, duduk dulu. Please, aku. Kamu bisa duduk. Tenang aja, aku akan segera menikahi kamu. Sekarang. Aku gak akan kemana-mana. Sampai aku menjadi raja di kerajaan ini, setelah aku membunuh saudarimu Elsa itu. Hans, kamu ngomong apa? Kamu gak tahu. Aku adalah pangeran ke-13 di selatan. Tidak ada yang peduli dengan aku di sana. Tapi di sini semua orang mencintaiku. Di sini aku bisa menjadi raja. Di kerajaan ini tidak ada yang suka pada saudarimu Elsa itu. Tidak ada yang mau mereka jadi ratu. Tidak ada yang mau ratu di kerajaan ini. Mereka hanya ingin seorang raja yang berwibawa dan mempunyai citra yang baik. Dan itulah aku. Hans, kamu jahat. Hans, tidak apa-apa. Kamu sebentar lagi akan menjadi istriku. Dan oleh karena itu, kamu akan jadi ratuku. Kalau kayak gini caranya aku gak mau, Hans. Kamu jahat. Kamu sedang sakit. Kamu tidak bisa berhenti dengan jernih. Mending kamu... Hans, jangan pergi. Hans. Aku akan menjadi raja. Hai Elsa, terima kasih dok. Bentar lagi kerajaan ini akan menjadi milikku. Dan kamu hanya akan menjadi kesamaan yang berada di kamar. Tidak pantas seorang perempuan seperti itu di kerajaan seperti ini. Apa tadi sudah di tanganku? Dan sebentar lagi, ini akan sungguh-sungguh jadi milikku. Oh, dia bisa ke anak.
semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah bersabar dan menaruh kepercayaan mereka kepada saya. Jujur pada awalnya saya merasa pesimis sebagai perempuan untuk bisa memimpin di sini. Namun saya menyadari bahwa menjadi perempuan bukan berarti saya tidak bisa memimpin. Menjadi pemimpin bukan berarti masalah laki-laki atau perempuan, tapi untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada anak. Yang terakhir, mulai saat ini saya sebagai ratu tidak lagi memperbolehkan pangeran dan memutus kerjasama perdagangan dengan Duke of Westmoreland. Terima kasih.